Masuk-masuk baru 36 orang. Kita janji 950 kan. Assalamualaikum kelas. Selamat pagi. Bagi. Al-Amin bangun tidur ke? Masuk-masuk dulu, berapa 7 orang. Nak cukup 70 orang. Semua dah makan dah? Semua dah breakfast? Dah, sir. Dah? Dah. Mak masak? Dah. Biasalah mak masak duduk rumah kan? Mana Anik, Anik mana mak? Anik masuk Anik? Anik? Rifudin? Yes, sir. Ada Anik? Ada, ada. Ada? Pudin, Pudin. Mana Pudin? Sekejap saya nak call dia. Tidur lagi lah ni Pudin ni. Pudin dah ada lah, sir. Dia tak menyahut pun. Pudin? Dia kita andas tu. Dia kat batu lah tu. Baru 56, cukup 70 kita ni eh.
Senyap je semua. Kenapa ya? Tak ada ke celoteh-celoteh sebelum kita mulakan kelas? Tunggu orang. Tunggu orang. Dah ada 600. Malu. Malu? Malu apa? Bukan boleh nampak muka pun. Suara je. Saya tengah makan kacang ni. Kacang? Dia nya Fezul. Fezul bila nak hantar baju kat saya? Baju dah habis. Kau dandan je lah kalau aku minta habis lah apalah. Lagi ada lagi tak masuk ni. Anik okey Anik? Mana Anik? Anik okey? Okey sir. Okey. Ready yeah. Dengan PDP kita hari ni. Minggu lepas awak lambat masuk kan? Hantar kawan lah apalah kan? So yeah, hari ni. Saya hantar cousin saya. Betul sir, tak tipu. Tak, saya percaya lah. Boleh tanya tapi, ayah saya. Tak, saya percaya. Cumanya agak merugikan lah kalau awak masuk dah hujung-hujung kelas kan. So hari ni saya harap awak boleh, awak mampu untuk follow kelas saya sampai habis lah. Buat minggu lepas saya tengok bila saya download kehadiran, berapa lama je awak masuk untuk online saya. So saya memang boleh check lah kehadiran kan. 65 orang memerlukan berapa orang lagi? 6 orang lagi. Okay, sebelum kita mulakan kelas, 6 orang lagi. 65 termasuk saya, 65 termasuk saya eh. So, kelas kita 70 orang. So, memerlukan 6 orang lagi lah. Okay. So, yang minggu lepas punya PDP kita, masing-masing semua dah tengok CDOS kan? Dah buat latihan yang saya bagi tu dalam CDOS tu. Ada tak? Dah. Apa soalan yang minggu lepas yang saya berikan minggu lepas? Yang untuk reflection tu, yang my map summarize the implication of IB towards tu kan, towards marketing, supply chain management, financial and human resource management. Dah buat eh, my mapping eh? Dah, sir. Dah. Okay. Ni siapa? Ying Hui eh? Okay. So, kita boleh mulakan kelas kan? Dah aku 10 dah. Walaupun ada 6 orang lagi tak masuk, nanti saya akan download kehadiran lah. Nak tengok berapa ramai yang tak datang. Jadi, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Jadi, kalau ikutkan, minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan supply chain. Kita belajar sekatan-kesekatan yang berlaku di dalam international business, betul? Minggu lepas. Itu dalam topik pertama kan, topik satu kan? So, reflection pun kita dah buat mind map, mind mapping yang mana soalan tersebut memang merangkumi untuk keseluruhan topik minggu ketiga pada minggu lepas lah. Okay, jadi hari ini memang PDP kita memang agak berbeza lah. Untuk topik dua, kita akan belajar berkenaan dengan political and legal environment. So untuk minggu ni kita akan lihat untuk topik political terlebih dahulu, dan minggu depan kita akan habiskan topik dua kalau ikutkan dalam syllabus kita, dalam kita punya RMS kita, legal environment kita akan belajar pada minggu depan. Okey, saya beritahu awal-awal, sememangnya topik dua ni topik yang kebanyakan pelajar tidak berapa menyukai. Tidak berapa suka sebab topik political and legal environment ni topik yang pada saya paling susah lah di dalam topik IB ni. Okay, topik-topik lain insyaAllah senang untuk dipahami. Sebab apa? Sebab dalam topik political ni kita perlu belajar, kita perlu tahu amalan-amalan politik yang ada di negara-negara, di luar negara selain daripada Malaysia. Jadi agak sukar lah sebenarnya kalau kita nak buat kajian ataupun kita nak buat pun nak tengok daripada keseluruhan politik yang berlaku di seluruh dunia misalnya. Okey.
yang kita tahu, yang anda tahu mungkin yang berlaku di Malaysia ni, kita tahulah macam mana bentuk politik yang berlaku di Malaysia. Jadi kita tengok yang pertama, kalau kita tengok untuk, nampak tak slide untuk topik 2? Nampak saya. Nampak. Okay. Jadi slide ni pun saya dah upload dalam Sidos . Jadi saya harap awak dah print lah untuk pembacaan awak lah . Untuk pembacaan topik 2. Jadi kita tengok sebenarnya yang pertama, apakah yang saya harapkan untuk dengan anda untuk hari ini, itu learning outcome. Okey. Anda saya harapkan anda dapat menerangkanlah ataupun memahami tentang political environment in international business. Yang mana kita akan belajar bentuk-bentuk politik yang ada di seluruh dunia lah. Seperti mana yang saya beritahu awak kepada awak pada hari semalam. Okey, saya minta awak cek ataupun semak ataupun cari maklumat berkenaan dengan negara-negara Eropah, Amerika Utara, Afrika, Asia. Okey, yang mana yang mengamalkan politik-politik yang berbeza. Okey, jadi pada minggu depan pula kita akan lihatlah untuk legal environment pula. Hari ini kita tengok untuk political environment saja, persekitaran politik saja yang berlaku dalam international business. Boleh kelas? Boleh. 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 Okay. So topik hari ini adalah political system in the world. Right. Ada beberapa jenis beberapa jenis sistem politik sebenarnya yang diamalkan di dunia. Okey, yang pertama sebenarnya banyak sebenarnya untuk peringkat diploma ni anda hanya perlu belajar tiga jenis lah yang paling utama, yang paling besar yang berlaku di dunia sekarang ini pun memang mengamalkan politik sebegini, iaitu yang pertama adalah seperti dalam slide saya ni adalah totalitarianism. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua adalah demokrasi dan yang ketiga adalah sosialism. Okey. Jadi saya akan terangkan dengan lebih detail lah apa sebenarnya totalitarianism dengan demokrasi dan juga sosialism. Okey. Daripada pembacaan awak lah. Apa yang anda baca dalam slide yang saya telah berikan dari Sidos pagi tadi, awak dah baca kan, awak dah tengok apa sebenarnya yang awak faham tentang totalitarianism. Susah sikit pun nak sebut totalitarianism. Apa yang awak faham totalitarianism? Okey, apa yang awak faham tentang totalitarianism? Sorang-sorang. Saya rasa Yingwi dah ni kot. Yingwi dah cari kot maklumat berkenaan dengan totalitarianism. Okay. Yingwi, semalam saya ada beritahu kan, minta cari maklumat berkenaan dengan negara apa, negara US kan? Negara United States of America, lagi apa lagi, negara apa lagi yang saya susah cari semalam, China apa semua kan, boleh terangkan? Jepun kan. Okay, so Yinghui, siapa yang cakap tadi ni? Dini ke? Ke siapa? Ishraq? Ishraq, boleh tak jelaskan saya berkenaan dengan apa sebenarnya politik yang diamalkan oleh US, United States of America. Ishraq, ada Ishraq? Kapitalis. Ah, Danish lah. Okay. Ishraq. Ishraq, sekarang ni Ishraq, terangkan saya lah. Apa yang anda faham tentang politik yang diamalkan US? US. Okay, tak apa. Ishraq, saya tahu awak awak berada kat camp kan sekarang kan? Itu dia. Agak sukar untuk awak beri tumpuan lah kot.
Sebab bunyi kuat. Okey. Ini Syakil. Cepat Denis Akil. Sistem ekonomi kapitalis ataupun dipanggil sebagai perancangan bebas market ekonomi. Sistem perancangan perancangan bebas market ekonomi. Boleh bagi saya ayat yang lebih mudah. Ayat yang lebih mudah. Yang lebih mudah untuk difahami apa sebenarnya politik yang diamalkan oleh United States of America. Oh, politik eh. Politik ekonomi. Politik. Okay. Dia terbahagi kepada pemerintah persekutuan dengan pemerintah negeri. Sama juga macam Malaysia, ada pemerintah persekutuan dengan negeri. Lepas tu, dia sama juga macam Malaysia. Terdiri kepada tiga cabang, Kongres, Presiden dan Mahkamah Agung, iaitu legislatif, eksekutif dan kehakiman. So pada dasarnya kalau daripada pembacaan daripada kajian awak tu, pembacaan awak tu, US kita boleh letak kerana politik yang mana di antara ketiga-tiga ni? Totally democratic ataupun socialism? Democratic. Socialism memang tak sesuai. Ha? Socialism tidak sesuai. Socialism tak sesuai. Okay. Totalitarianism macam mu kepada mixed economy ke? Sekejap. Jangan ada kata muka. Yes. Itu socialism. Mixed economy, politik, socialism. Okay. So sekarang demokratik. Cuba awak tengok, cuba awak lihat apa sebenarnya definition of totalitarianism. Apa yang awak faham tentang maksud totalitarianism ni? Seorang, apa yang awak faham sebenarnya berkenaan dengan totalitarianism? Sebenarnya, saya tanya, saya yang jawab. Ini malas ni. Okay? Sebenarnya, dalam politik sebegini, sistem politik totalitarianism ni sebenarnya memberikan kuasa yang penuh kepada kerajaan yang dibentuk. Okey, seperti komunisme and fascism. Okey, jadi kalau kita kaitkan, awak tengok example dia tu. China is known for its totalitarianism practice. Therefore, people work for the state and the state takes care of the society. It's doing so, China established an equal society policy to enable the people to accomplish their wishes. Okay. Ini bermakna kalau awak tengok dalam maksud totalitarianism ni pun sendiri, sebenarnya semua orang, semua manusia di dalam sesebuah negara ni hidup dikawal oleh politik itu sendiri. Dikawal oleh sistem politik itu sendiri. Maknanya semua orang memang bekerjasama. Okay, so societies and institutions such as family, religion, business and labor are considered as employee to the state. Itu sebab nama depan dia adalah total. Maknanya family, religion, agama mereka, business dan juga labor are considered as employee to the state. Maknanya semua aspek, semua orang, semua institution, semua kata persatuan, society, semua akan dilabel sebagai pekerja dalam negara tersebut. Okey, kalau kita tengok yang nombor 3 tu, totalitarian political system include authoritarian. Okey, mana-mana negara yang mengamalkan totalitarian ni sebenarnya memang mengamalkan apa? Mengamalkan pengurusan secara authoritarian. Ingat balik tak yang awak belajar POM dulu, apa jenis, apa maksud authoritarian? Ingat balik tak? InsyaAllah ingat. Apa dia authoritarian? Kita ada berapa? Authoritarian, demokratik, ada laissez-faire, semua tu kan dalam POM yang satu tu kan? Yang menatang semua tu, yes. Authoritarian, apa dia sebenarnya?
kuasa. Kuasa? Kuasa macam mana? Kuasa otoris. Dicirikan kerajaan pusat. Bercirikan kerajaan pusat. Maknanya orang bawahan dia ada langsung kuasa untuk bersuara dan semua keputusan akan dibuat oleh orang atasan. Itu authoritarian. Okey? Okey, saya cuba nak ajak anda semua ataupun nak tarik perhatian anda semua tentang maksud republik. Sebab ada kena mengena dengan totalitarian. Ada kena mengena dengan totalitarian republik. Apa dia republik? Okey, kalau dari pembacaan, kalau awak suka Google, sebenarnya totalitarian ni lebih kepada negara-negara yang dilabelkan sebagai republik. Yang mana sejenis kerajaan atau negara yang diperintah oleh ketua negara yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Okey, macam Indonesia. Seperti presiden. Cuma awak tengok. Presiden. Negara-negara yang mengamalkan totalitarian ni kebanyakannya dikawal oleh dikawal oleh presiden yang dipilih oleh rakyat. Oleh rakyat. US. US macam mana? Cara pilihan raya diorang? Pilihan raya umum. Memanglah pilihan raya umum. Okey. Diorang memilih presiden. Kita yes, ni berbanding di Malaysia, kita ada pilih presiden tak? Tak. Tak. Betul. Kita pilih wakil menteri. Wakil rakyat. Jadi ditentukan oleh parti itu sendiri yang menang. Okey, maknanya kalau awak tengok contoh kat US, sebab kita kenapa saya sebut US, sebab US adalah negara yang paling berpengaruh di dunia kan, satu di dunia. So macam mana diorang memilih presiden sedangkan negara mereka langsung tidak ada raja, betul? Ada raja tak diorang? Tak ada. Sebab negara yang berbentuk republik ini tidak mempunyai perlembagaan beraja ataupun monarki. Okey? Jadi mereka rakyat hanya memilih presiden untuk mengawal keseluruhan negara tersebut. Berbeza dengan Malaysia, kita memilih wakil rakyat untuk setiap tempat, betul? Bukan memilih presiden. Okey? Jadi kita tengok, kita fokuskan pada totalitarian ni. Okey? Jadi jangan sesekali samakan totalitarian dengan demokrasi. Okey? Kalau kita tengok di Afrika Selatan sekalipun, mereka sebenarnya menjadi negara republik. Kita boleh kaitkan dengan totalitarian lah. Mereka menjadi negara republik sejak tahun 1961 tau. Afrika Selatan. Okey. Saya bukan nak ajar sejarah pada anda, tapi saya nak beritahu kepada anda, Afrika Selatan menjadi negara republik sejak daripada tahun 1961. Tetapi disebabkan oleh dasar apartheid yang diperkenakan di negara mereka, menyebabkan hampir 80% penduduk kulit hitam dilarang untuk mengundi. Okey. Jadi itu atas keputusan siapa tu? Itulah atas arahan presiden mereka lah. Presiden yang dipilih oleh rakyat kat sana. Okey? Tapi namun demikian, ada sesetengah negara republik ni sebenarnya mengamalkan perwakilan secara demokrasi. Okey? Jadi US pun salah satu negara yang mengamalkan negara yang republican tetapi secara demokrasi. Tapi kita bukan kita nak kaitkan dia dengan demokrasi. US ni masih lagi dalam negara totalitarian ni. Okey, totalitarian. Okey. Jadi tak perlulah saya sebutkan
saya terangkan kepada anda konsep republik, konsep totalitarian ni berasal daripada mana semua kan. Memang dah lama dah sebenarnya konsep dan konsep republik, konsep totalitarian ni wujud sebenarnya daripada Republik Rom lagi kan. Sebelum bertahan daripada 509 sebelum Masihi, 1444 sebelum Masihi, semua tu memang kita itu tak tidak termasuk cuma untuk pengetahuan am kita sahajalah. Okey. Jadi kalau di dalam republik ni sebenarnya ataupun totalitarian ni sebenarnya prinsip-prinsip ni memegang jawatan ni tak lama tau. Tak lama. Presiden yang memegang jawatan tak lama. Biasanya paling lama pun orang kata hanya setahun dua sahaja, bergantung kepada rakyat yang mengundi mereka. Okey, sebab itulah kita katakan rakyat ni adalah kuasa terbesar kepada mereka. Kalau rakyat rakyat tidak puas hati dengan seseorang presiden tersebut, mereka boleh membuat satu usul untuk menurunkan presiden tersebut, untuk menggantikan presiden lain ataupun mengusulkan untuk membuat apa? Membuat pilihan raya yang baru. Okey, tak lamalah tak lama. Jadi kalau kita tengok Switzerland pun, Switzerland, mana lagi, San Marino, apa lagi negara yang kita boleh sebutkan sebagai negara-negara yang mengamalkan totalitarian. Banyak Republik Czech, kalau kat Afrika, Afrika Selatan, apa lagi, Angola, Benin. Kalau Asia, negara republik yang biasa kita dengar adalah India, Indonesia. Indonesia, Iran, Iraq, Arab Saudi, okey, Republik Rakyat China. Republik China tu memang masa dah sebutkan tadi lah, Syria, Turkmenistan, Singapura, semua itu adalah negara republik. Sebab itulah kalau awak tengok TV, sukan-sukan kan, Republic of Iran, Republic of Singapore, semua ada sebenarnya maksud republik tu. Okey, kalau republik, kita sebut republik, awak kena bayangkan republik itu adalah negara yang mempunyai, yang tidak mempunyai raja dan mengamalkan corak monarki. Tidak mengamalkan corak monarki. Kalau kat Malaysia, kita ada raja berperlembagaan. Kita ada dewan rakyat, kita ada dewan negara, kita ada apa lagi? Kita ada pilihan raya umum. Yang memilih setiap wakil rakyat semua untuk di nanti kita cerita dalam demokrasi lah benda tu. Okey, Malaysia memang berada dalam demokrasi lah. Jadi awak kena faham totalitarian ni memang sebenarnya satu bentuk sistem politik berbentuk republikan yang mana mempunyai presiden yang dipilih oleh rakyat. Okey, kita tengok kalau kat US dia hanya ada seorang presiden. Siapa presiden US sekarang? Donald Trump. Donald Trump. Tahu pun. Okey, kalau kat Switzerland. Switzerland mereka lain pula. Mereka lain kat Switzerland Switzerland, awak perlu tahu mereka ada sebenarnya bukan presiden. Mereka ada 7 ahli majlis yang terdiri yang bekerjasama sebagai ketua negara yang dipanggil sebagai Bundesrat. Bundesrat. Okey, Switzerland. Dia orang tak mengamalkan dia itu adalah negara republikan, tapi dia tak mengamalkan satu presiden di tempat dia. Dia memilih 7 orang ahli yang merangkap sebagai ketua negara di Switzerland. Okey, tapi itu 7 orang ahli itu adalah sebagai ketua negara itu dipanggil sebagai satu majlis lah. Okey, untuk menguruskan negara. Berbeza dengan San Marino pula. San Marino pun adalah satu republik, negara republik yang mengamalkan corak politik republik. Jawatan ketua negara mereka dipegang oleh 2 orang. 2 orang memegang jawatan sebagai ketua negara. Jadi kalau di sini, awak boleh tengok tak perbezaan di antara negara-negara ini, mereka walaupun mereka mengamalkan corak politik secara totalitarian, tetapi mereka sebenarnya mempunyai sistem yang berbeza. Ada seorang presiden, ada dua orang ketua negara, 7 orang ahli. Jadi semua ini bergantung kepada perancangan mereka lah, ataupun rakyat mereka yang menghendakkan macam tu. Okey, faham tak?
Faham tak? Faham. Alhamdulillah. Ada soalan untuk totalitarian? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Okey. Ya. Yang pasal fascism tu benda? Ha? Fascism. Fascism ni lebih kepada apa kata negara yang bercorak komunis lah, macam Korea Utara, Korea Selatan, China, semua tu memang menamakan kan? Korea Utara, sorry, Korea Selatan. Korea Selatan lah. Korea Utara, sorry. Okey, terima kasih. Siapa dini? Okey. Corak macam Vietnam, macam Kemboja, mereka kan mengamalkan corak pemerintahan ataupun politik yang berdasarkan kepada komunisme kan. Komunisme dengan fascism tu lebih kurang sama. Okey? Faham? Boleh. Faham. Boleh. Okey. Kita beralih kepada demokrasi. Okey, demokrasi ni senanglah sebab kebanyakannya demokrasi ni kita sendiri yang berada dalam sistem politik demokrasi, betul? Okay, kalau tengok demokrasi is the system of rule by the people and is currently understood and most frequently used through the term of rule by majority. Macam mana tu? Kita ambil contoh Malaysia lah, senang cerita. Contoh Malaysia, apa yang awak faham tentang term of rule by majority? Apa yang awak faham? Dijalankan secara perwakilan. Perwakilan. Lagi? Rakyat ambil bahagian. Raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan. Okey. Ingat kita memang menggunakan sistem raja berperlembagaan. Akan tetapi untuk demokrasi ni tak semestinya ada sistem beraja. Ada juga negara-negara yang tak mengamalkan totalitarian tapi mengamalkan demokrasi, tapi mereka tidak mempunyai raja. Okey, tidak mempunyai raja tapi negara mereka tidak digelar sebagai republik. Kena ingat tu. Kalau republikan, negara yang dilabelkan sebagai republikan, mereka sudah pasti tidak akan mempunyai raja. Okay, mereka mempunyai presiden ataupun majlis-majlis itu menjadi ketua negara. Demokrasi ni awak kena faham ada sistem, ada yang jenis ada raja berperlembagaan, ada yang tidak. Tapi negara mereka tidak dilabelkan sebagai republikan lah. Faham? Okay, so kalau di Malaysia, tengok di Malaysia macam mana sistem politik kita di Malaysia. Kita ada Dewan Negara, ada Dewan Rakyat, okay, ada raja. Biasanya raja ni akan ataupun monarki lah. Monarki ni sistem beraja lah. Okay. Memang raja kita memang akan hidup dan kuasanya akan diberi kepada sedara mara dia ataupun anak-anak dia. Maknanya disebut sebagai waris-waris dia lah. Okay. Maknanya kepada dia menjadi raja, okay, tahta dia akan dipindahkan kepada anak dia. Okey, anak dia pula akan dipindah kepada anak-anak yang lain sampailah habis. Okey, kalau tak ada anak lelaki dalam keluarga beraja ni, dia akan berikan kepada apa? Kepada anak saudara dia apa semua kan. Seperti mana contoh di Negeri Sembilan kan. Okey, Negeri Sembilan mereka tidak ada anak-anak lelaki dan diberikan kepada anak saudara dia ataupun adik-adik saudara dia. Macam itulah. Nak cerita. Okey. Di sini kalau kita sebut sebagai demokrasi ni, kita ada Perdana Menteri, betul. Kalau negara yang berdemokrasi, kita ada Perdana Menteri dan biasanya raja ni hanya sekadar lamban kedaulatan negara sahaja. Lamban kedaulatan negara sahaja. Dan Perdana Menteri adalah lebih berkuasa daripada raja. Faham? Kau kena faham itu. Okey? Kena faham itu. Sebab kita punya dasar-dasar undang-undang akan dibincangkan kat mana? Kat dewan mana? Kat mana kita bincangkan? Bincang apa? Dasar-dasar dewan. Semua. Dewan Parlimen. Dewan Rakyat. Dewan Rakyat. Kita ada parlimen, kita ada dewan rakyat, kita ada dewan negara.
okey, dasar-dasar semua akan dibincangkan dalam tu, okey, akan diputuskan dalam tu untuk ditetujui bersama, okey, atas persetujuan oleh raja, raja kita sendiri, dan akan disebarkan ataupun diamalkan di negara itu sendiri. Okey, nah itulah sebenarnya demokrasi. Okey, demokrasi. Dan kalau tengok ada jenis, ada lima jenis demokrasi kat sini, itu representative demokrasi, okey, parliamentary demokrasi, liberal demokrasi, direct demokrasi dan socialist demokrasi. Okey, apa sebenarnya benda-benda tu semua tu, representative semua tu? Jenis apa representative demokrasi tu? Tadi kan kita sebut tadi kan, macam US walaupun dia totalitarian, dia bentuk republik, berbentuk republik, tapi yang dalam masa sama sebenarnya mereka mengamalkan demokrasi. Kan, apa yang saya sebut tadi? Cepat, apa yang saya sebut tadi? Sebab tu saya cakap, kadang-kadang ada sesebuah negara yang mengamalkan totalitarian, tapi dalam masa sama dia mengamalkan demokrasi. Ha, sebab itulah kita tak boleh nak kategorikan mana-mana negara dalam demokrasi atau totalitarian. Kalau betul-betul kita tahu itulah totalitarian, itulah totalitarian. Tapi kalau negara tersebut dia mengamalkan totalitarian tapi dalam masa sama mengamalkan demokrasi pun, kita sebut sebagai demokrasi juga. Terima kasih. So apa dia sebenarnya representative demokrasi itu? Contoh dia macam itulah US dengan Indonesia. Yes, betul. Sebab mereka mereka pun, presiden mereka pun dipilih oleh rakyat. Betul. Kalau pilih oleh rakyat, maknanya rakyatlah yang bersuara. Maknanya itu adalah demokrasi. Kan? Malaysia pun sama. Kan? Dipilih oleh rakyat. Kan? Rakyat. Pemimpin dipilih oleh rakyat, semua. Okey, maknanya kalau rakyat percaya pemimpin tersebut boleh melakukan, boleh mewakili mereka, mereka akan undi. Itulah sebenarnya representative demokrasi. Okey, apa dia parliamentary demokrasi, parlimen lah nak cerita. Apa dia? Apa dia parliamentary demokrasi? Tadi saya sebut dah tadi yang kita duduk ada apa dewan negara apa semua tu kan. Ya, yeah, Malaysia lah. Malaysia lah tu kan. Kita parlimen. Apa-apa pun dewan rakyat, dewan negara, parlimen tu akan bersidang setiap minggu. Untuk apa sebenarnya bersidang tu? Adakah untuk bergaduh saja? Tak ada kan. Mereka bergaduh ada untuk memetakan ataupun menggubuh dasar-dasar dan undang-undang baru ataupun penambahbaikan kepada undang-undang yang ada sekarang. Okey, itulah parlimen demokrasi. Okey, liberal demokrasi, apa dia? Liberal. Liberal, siapa liberal? Liberal apa dia? Liberal. Mak lupa liberal apa. Apa dia liberal? Liberal ni pada bebas lah, open idea macam open mind gitu. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Liberal ni ada setengah negara menggunakan liberal demokrasi ni. Tapi negara kita tak ada kot mengamalkan liberal demokrasi ni. Adalah setengah negara yang mengamalkan liberal demokrasi sebab mereka liberal demokrasi sebab wakil yang dipilih ataupun pemimpin yang dipilih sebenarnya dia sendiri yang akan membuat undang-undang ataupun dasar yang lebih kepada kepentingan mereka sendiri. Itu liberal demokrasi. Faham? Faham. Mereka tidak ada dewan rakyat, dewan negara semua, tapi lebih kepada mereka buat kajian dan memutuskan, lebih senang cerita dia, mereka lebih mementingkan kepada pihak dia sendiri ataupun pihak lain membuat undang-undang, mengubah undang-undang atau dasar tersebut. Itu liberal demokrasi. Faham? Sir. Ya. Kalau ada yang guna demokrasi liberal ni kan, dia membataskan
kuasa pihak majoriti ataupun kuasa rakyat kan. So macam mana pemimpin tu dipilih? Pemimpin dipilih sebelum itu. Macam pemimpin tadi yang saya cakap, keturunan dia tu. Keturunan tu, itu raja. Raja memang daripada dipilih daripada keturunan mereka. Bukan bukan pemimpin. Awak kena beza tu, kena pandai differentiate between raja yang bermonarki dengan dengan Perdana Menteri atau Presiden. Kena bezakan. Liberal ni selepas mereka dilantik, mereka akan membuat, akan merangka undang-undang atau berdasar membuat perubahan dasar-dasar ni, dan biasanya lebih tertumpu kepada kepentingan yang lain lah, kepentingan yang untuk setengah pihak sahaja. Bagus juga sebenarnya benda tu berlaku, sebab dia kena amalkan beratur pada negara tersebut lah kan. Jadi contohnya kalau parti X yang memilih wakil tersebut, jadi parti Y ni tak, yang tak memilih ni, mereka akan buat dasar-dasar ni untuk menguntungkan parti X tersebut saja, bukannya parti Y, bukan untuk menyeluruh. Itu liberal demokrasi. Faham? Okey. Okey. Yang seterusnya, direct demokrasi apa dia? Apa dia direct demokrasi? Apa dia direct demokrasi? Kalau direct demokrasi, ada setengah negara yang mengamalkan memberikan kebebasan kepada rakyat mereka untuk membuat keputusan. Okay, a political system where the citizen participate in the decision making personally. Okay, as opposed to relying in intermediaries or representative. Maknanya rakyatlah yang banyak memberikan diberikan mandat untuk buat keputusan bagi pihak kerajaan. Okay, dan yang terakhir sekali adalah socialist demokrasi. Apa dia socialist demokrasi? Korea Utara. Korea Utara. Itu socialism kot. Sebab dia ni juga, dia pun berketurunan juga pemerintah dia. Ya ke? Kan si apa Kim An Song punya bapa dia pengasas, lepas tu turun ke anak dia. Oh ya ke? Bagus juga awak cakap, sebab saya pun tak tahu tu. Memang mereka ikut keturunan ni. Keturunan. Keturunan diktator. Daripada bapa dia, daripada cucu dia. Korea Utara eh? Yes sir. Oh, good. Itulah bagus awak buat kajian tentang politik mereka. Okey. Tapi saya sangat macam kalau macam kita tengok di US, macam dulu Barack Obama kan, lepas tu Donald Trump, memang dia tak ada lah macam sistem Korea Utara kan. Korea Utara tadi apa lah? An Ji-yung, siapa? Kim An Sung tu yang pengasas dia. Yang mula-mula buat detektor keturunan dia, atau Kim Jong-nam. Kim Jong-nam. Sekarang ni siapa? Sekarang adik perempuan dia kan, siapa nama dia, apa muka macam siapa tu? Kim Jong-nam dulu punya presiden kan? Yang sekarang tengah koma. Oh, yang tengah koma tu eh. Sekarang yang menggantikan Kim Jong-nam siapa? Adik dia, adik perempuan dia. Oh, adik perempuan dia eh. Kadang-kadang saya pun banyak juga benda yang tertinggal. Tapi dia punya pengasas dia adalah bapak dia lah kan? Bapak Kim Jong-nam ni lah kan? Bapak dia ke atuk dia lebih kurang macam tu lah. Macam awak cakap tadi lah, kalau Korea Utara ni memang mengamalkan diktator. Diktator keturunan. Teringat pula saya dengan cerita Tiga Abdul kan, diktator. Kan, kalau betul diktator, apa diktator sebenarnya tu? Apa yang faham tentang diktator tu? Monarki mutlak. Monarki mutlak. Apa dia monarki mutlak tu? Semua keputusan, semua arahan memang kerajaan sahaja. Kerajaan dia sahaja yang boleh ni. Yang arahkan A lah yang sepatutnya rakyat ikut. B yang diarahkan, B lah patut yang ikut. Maknanya rakyat langsung tidak ada kuasa, tidak ada kebebasan untuk bersuara bagi pihak mereka. Kan? Okay. Terima kasih sudah memberikan saya info yang berguna tentang Korea Utara. Okey,
So, sosialis demokrasi pula macam mana? Ah, betul juga awak cakap tadi, sosialis demokrasi ni lebih kurang macam Korea Utara lah kan? Hmm. Okay, dia mengamalkan, kadang-kadang mengamalkan liberal demokrasi dan juga kadang-kadang dia refer kepada parlimen diorang. Maknanya kat sini untuk sosial ni, sosialis demokrasi ni sebenarnya adalah gabungan lah. Gabungan sosial demokrasi dengan sosialisme demokratik. Yes. Gabungan daripada beberapa jenis beberapa bentuk politik yang diamalkan. Okey, dia tak tertumpu kepada satu jenis demokrasi saja, tapi gabungan daripada demokrasi lain bergantung kepada keselesaan orang punya rakyat lah. Okey. Boleh. Boleh. Okey, kita tengok kepada ini yang awak sebut tadi, yang sosialisme tu kan. Kan? Sosialisme. Sosialisme tu apa dia sosialisme sebenarnya? Apa dia? Sosialisme sebenarnya ada saya perasan jugalah. Sosialisme ni saya perasan ada setengah negara yang memang mengamalkan sosialisme. Kalau tengok nombor 2 tu kan, socialist advocate the creation of society that allow for the widespread application of modern technology to rationalize economic activity by eliminating. Okay, cuba awak highlight sikit pada pada eliminating the anarchy in capitalist production. Jadi dengan socialism ni sebenarnya, kalau sesetengah negara yang mengamalkan politik sosialisme ni, sebenarnya mereka mereka memfokuskan kepada cara nak hapuskan anarki dalam pengeluaran kapitalis. Kapitalis tu faham tak apa dia kapitalis? Awak dah belajar ekonomi kan, kapitalis tu kapitalis. Less is fair. Kapitalis ni apa sebenarnya? Awak belajar dalam ekonomi. Kapitalis adalah public ownership. Dia seorang yang berkuasa kan. Dia seorang yang berkuasa kapitalis ni. Jadi dalam sosialisme ni sebenarnya kalau mana-mana negara yang mengamalkan corak politik sosialisme ni, mereka sebenarnya akan menghapuskan anarki pengeluaran anarki untuk pengeluaran yang bentuk kapitalis. Kan? Kalau kita tengok refers to various theories of economic organization by the vocative state, worker of public ownership and administration of the mean of production and allocation of resources and society characterized by equal access to resource for an individual, all individual with egalitarian method of compensation. Okay, maknanya banyaklah digunakan sebenarnya negara tersebut yang mengamalkan sosialisme ni memfokuskan kepada ekonomi diorang. Okey, macam mana cara mereka menguruskan pentadbiran mereka, macam mana mereka nak agihkan sumber-sumber, dan juga mereka nak samakan semua orang akan mendapat peluang yang sama ataupun mendapat keuntungan yang sama dalam sosialisme ni. Okey, tapi dia adalah kebaikan keburukan dia pula untuk sosialisme ni. Okey, ada keburukan dia. Kalau tengok ke situ sosialisme core belief, public ownership, central planning, socio-economic objective, freedom of consumption, equality of income distribution, planning and price control. Okay, semua ni sebenarnya adalah elemen-elemen yang digunakan dalam dalam politik yang bentuk sosialisme. Okay, tapi adalah kebaikan keburukan dia sebab kebanyakannya yang saya tahu kebanyakan negara jangan mengamalkan corak politik yang berbentuk sosialisme. Okey, sebab ada keburukan, ada kebaikan dia. Okey, tapi ada, bukan tak ada, ada. Ada sebab kalau disebutkan public ownership ni, okey, public ownership macam mana? Maknanya pemilikan kepada orang awam sebenarnya lama kelamaan kalau benda ni berleluasa diberikan kepada orang orang awam, lama kelamaan kuasa government, kuasa kerajaan itu pun lama kelamaan akan hilang macam tu saja sebab terlalu orang awam yang banyak mengawal ekonomi. Okey, orang awam banyak ekonomi bukannya government. Jadi dia punya kelebihan dan kekurangan kat situ. Faham tak sosialisme ni apa? Faham? Faham. Alright. Okay, so
nak rehat ke sekejap. Kalau rehat nanti kan rugi dah tahu. Kita teruskan je eh. Teruskan. Sebab awak pun sebenarnya dah baca lah benda ni kan. Nota-nota ni kan dalam SIDOS kan. Saya cuma perangatkan balik lah ataupun memberikan penjelasan. Ya, penerangan yang lebih jelas kepada anda lah. Okey, yang seterusnya kita tengok. Nampak eh saya punya slide tu? Nampak. Okey, so yang seterusnya adalah the relationship between political and economic freedom. Eh, sekejap. Saya nak tengok. Cukup tak semua kehadiran? Tak cukup. Okey, saya nak tengok dulu. Okey. Danish ada Danish? Eh, Danish pula. Daniel jawab sikit, Daniel. Daniel ada Daniel? Ada Daniel. Daniel, rasa-rasa siapa yang tak ada untuk kelas awak? Entahlah. Siapa tak ada? Siapa-siapalah. Siapa tak boleh perasan? Siapa yang tak ada? Suganti, sir. Oh, Suganti buat baru kahwin eh. Honeymoon ke Suganti? Honeymoon tu kat Langkawi. Langkawi? Oh, Suganti eh. Ha? Anak PA saya. Kahwin hari minggu itu. Suganti eh. Suganti. Siapa lagi yang tak ada? Sebab tak cukup ni tiga orang ni. Minggu lepas siapa tak datang? Najihah tak datang minggu lepas kan? Syarifuddin tu minggu lepas tak datang kan? Minggu lepas tak masuk kelas saja kan? Ada kan? Ada. Sekeh pula kau kan. Mak kau cakap kau tidur kan. Tampur kan. Tunggu lama sangat. Kan saya cakap aku 10 kan minggu lepas kan. Okey, ni DPM ni Izzat. Izzat pula. Nurifah mana? Ya, yes, sir. Nurifah kelas awak agak siapa yang tak ada? Azlan ni? Dengan Izara. Hey. Azlan mana? Azlan minggu lepas tak datang tau. Minggu lepas tak masuk kelas saya tau. Cuba tanya. Ifah tu dia tanya dia, Ifah. Azlan ni dia punya ada masalah ni ke internet? Minggu lepas tak masuk kelas saya. Okey, sir. Nanti tanya dia dan minta dia WhatsApp saya. Tapi dalam SIDOS, SIDOS dah masuk. Dalam online je. Tak ada. Azlan dengan siapa tadi? Izara. Nama dia tak ada kat sini pula. Yang lain semua ada. Baru itulah tiga orang. Okey, cukup. Tak datang. Okey, Suganti, Azlan dan Izara. Pudin, okey Pudin? Okey. Okey, boleh follow eh? Okay. Minggu lepas ada tengok balik tak rakaman yang kelas saya? Ada. Betul? Ada. Betul. Dah buat belum ni reflection mind mapping tu? Belum. Abi, hari-hari buat apa? Buat eh? Anil. Buat. Saya tengok buat awak WhatsApp kat saya. Okey. So kita tengok. Ani ada Ani. Ani okey lagi Ani. Anik. Ke Anik dah keluar? Anik. Anik mana Anik? Isyrak. Okey lagi. Hai, diam je ni. Diam je. Bibi. Saya, sir. Ada. Minggu lepas masuk lambat kan? Haa. Siapa yang minggu lepas yang masuk lambat kan? Najihah seorang lagi kan? Saya, sir. Awak kan? Siapa? Aisyah.
Aisyah, Aisyah Nazura. Awak tak masuk minggu lepas kan? Aisyah mana Aisyah? Aisyah Nazura? Ya. Yeah. Ada. Kenapa minggu lepas tak masuk? Ada hal. Ada hal? Tapi video yang kalau ni awak tengok ke tidak? Jujur sejujurnya awak tengok ke tidak? Belum lagi. Ya Allah. Lepas tu macam mana awak belajar? Awak ambil nota dalam sidur je? Tak apalah. Okey. Saya dah dapat dah kehadiran Suganti, Azlan dengan Izara. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, the relationship between political and economic freedom. Okey, kita tengok pula kaitannya politik dengan ekonomi pula macam mana. Okey, kaitan. Nampak eh slide saya eh? Nampak. Nampak eh? Jelas eh? Jelas. Okey, kita tengok. Kita tengok yang pertama adalah berkenaan dengan common economics. Okey, kat situ kalau kita tengok tu banyaklah penerangan dia tu eh, berkenaan dengan common economy tu. Okey. A plan economy or direct economy in an economic system which the central government makes all decision. The planners decide what should be produced and direct enterprises. The planned economy exists in some countries such as Cuba, Libya, Saudi Arabia, Iran, North Korea and Burma. Burma sekarang ni apa benda sekarang ni? Myanmar kot kan? Okay. Tukarlah kepada Myanmar. Okay, apa sebenarnya common economics ni? Kaitan dia, kaitan politik politik dengan ekonomi ni. Kita tak tengok perbezaan dah, tak tengok perbezaan amalan politik dah. Kita tengok sebenarnya apa sebenarnya kaitan di antara politik dengan ekonomi sahaja. Kita tengok kaitan sahaja. Kaitan politik dengan ekonomi. A planned economy or directed economy is an economic system in which the state or workers concern manage the company. Maknanya senang cerita kalau setengah ekonomi yang diperkenalkan tu stabil, ada politik tu stabil sesuatu negara, maknanya ekonomi pun akan cukup stabil lah kan. Betul? Sebentar. Okay. Economic system which central government makes all decision on the production, consumption of goods and service. Okay. Kalau ikutkan, bagusnya sesebuah kerajaan, sesebuah negara, bila mereka berpusatkan penetapan ekonomi dibuat oleh government negara itu sendiri, sebenarnya mereka dapat kawal sebenarnya. Dapat kawal jumlah, dapat kawal apa panggil? Dapat kawal supply and demand di dalam dalam negara itu. Okey. Kalau mereka mereka membiarkan supply and demand tu tidak teratur, tidak bercelaru dalam negosiasi, kerajaan susah nak kawal. Tapi apabila kerajaan ni yang ada sistem politik yang jelas, okey, sistem politik jelas, mereka sebenarnya boleh mengawal ekonomi sesebuah negara. Okey, dengan menawarkan khidmat dan perkhidmatan dan barangan yang lebih baik, lebih berkualiti, lebih bermutu tinggi. Okey. The planner decide what should be produced and direct enterprises to produce those goods. Okey, macam plan ekonomi eh. Plan ekonomi biasanya wujud di beberapa negeri lah, seperti macam contohnya lah Cuba, Libya, Saudi Arabia, okay, Iran, North Korea dan juga Myanmar. Seterusnya, market ekonomis. Kalau Malaysia macam mana cara ekonomi kita dimainkan, dijalankan? Siapa yang kawal harga barangan apa semua? Kawal harga harga makanan, harga barang-barang di Malaysia, siapa yang jaga biasanya? Mekanisme kerajaan. Kerajaan kan? Okey, patutlah kalau tengok di Malaysia ada apa? Ada apa sistem pengawalan harga kepada barangan kan, contohnya macam minyak masak kan, apa lagi, minyak masak, lagi gula, beras, petrol, apa semua tu kan. Okey. Apa jadi kalau sekiranya
negara ini tidak dikawal oleh kerajaan. Apa jadi? Harga tidak stabil. Harga. Dia sesuka hati je. Kedai tu nak jual RM5, gula sekilo jual RM5, so, situ nak jual RM3, situ jual RM4 kan. Okey, jadi dengan adanya market ekonomi ni, kalau demokrasi ni, kalau kerajaan mengawal harga barangan berdasarkan, awak tengok yang dulu eh, market economy is economy based on the division of labor in which the prices of goods and services are determined in a free price system set as supply and demand. Okay, kalau awak tengok supply and demand. Okay, kalau tiba musim perayaan, awak tengok macam mana harga barang tu. Supply and demand untuk sesuatu barang tu macam mana? Saya nak tarik perhatian anda masuk sikit dalam ekonomi. Macam mana supply and demand? Akan tinggi ya, demand tinggi. Demand tinggi kan. Harga ayam awak tengok. Ayam. Daripada harga ayam biasa kita tengok sekilo RM5 contohnya kan. Musim perayaan dia naik sikit jadi RM6.75. Itu sempat sampai RM7.99 ke RM7.80 sekilo ayam. Tapi masih lagi dalam harga yang dikawal oleh kerajaan akan mengumumkan okey untuk harga ayam untuk hari ini sebab demand tinggi ditetapkan kepada RM9.70 sekilo contohnya kan. Jadi penjual dia tak boleh jual lebih daripada itulah sebenarnya. Tapi biasa penjual akan jual bawah, tapi ada jugalah penjual yang mengambil kesempatan untuk jual lebih daripada harga kawalan. Tapi kalau pihak kerajaan tahu, KPDNKK tahu, mereka akan inilah, mereka akan samanlah kedai tersebut kan. Yang kita tengok dalam berita kan. Jadi bergantung kepada supply and demand ekonomi, market ekonomi tu. Jadi kalau kita tengok kat situ, maknanya kerajaan ni memang kerajaan kita memang mengamalkan sistem politik yang bentuk demokrasi. Jadi itulah maksud dia, demokrasi generally encourages market ekonomi tu flourish. Okay, it is economic system based on independent producers, cooperative democratic workers ownership and market allocation of final goods and services. The labor managed market economy is one of several proposed form of market socialism. Kalau market socialism ni macam tadi lah, kita sebut tadi lah, campuran apa tadi? Campuran politik tadi kan? Campuran politik tadi, okay, maknanya bergantung kepada sesuatu negara untuk lihat ada supply and demand ni boleh tak digabungkan dengan elemen-elemen lain untuk mereka awalkan untuk mendapatkan ekonomi dalam sesuatu negara yang lebih meningkat. Okay, aku ingat juga lah untuk ekonomi ni kalau sesuatu negara tidak mempunyai ekonomi yang baik, okay, negara tersebut tidak boleh maju. Sebab tu aku tengok kan kalau di Malaysia, di US, di UK, kenapa ramai sangat foreigner yang masuk ataupun parti penata asing tanpa izin yang cuba masuk ke negara-negara ni? Kenapa kat Malaysia ramai sangat penata asing tanpa izin cuba masuk ke Malaysia? Kenapa ramai sangat penata asing ni suka sangat lari ke US, lari ke UK, lari ke Australia? Kenapa? Peluang pekerjaan sebab ekonomi mereka adalah stabil. Okay, ekonomi mereka adalah stabil. Ekonomi Malaysia stabil. Jadi apabila ekonomi stabil, mata wang kita pun akan turut stabil, akan jadi besar berbanding dengan negara-negara lain. Kan? Okay, cuba tengok zaman kegawatan kita macam mana, zaman kegawatan masa PKP itu macam mana. Bila harga minyak turun apa semua kan, macam mana ekonomi berlaku? Apa kesan pada ekonomi? Jadi inilah sebenarnya yang memberi kesan apabila politik kacau bilau. Ekonomi tak kuat, tak bagus, tapi dalam masa sama politik kita pun kacau bilau. Jadi inilah yang membuatkan sesebuah negara perlu bijak untuk mengawal ekonomi, okay, walaupun berlakunya krisis ekonomi di US. Sebab tu kalau tengok harga minyak kan, harga minyak dia, walaupun negara pengeluar minyak terbesar lah di Arab Saudi apa semua kan, tapi yang menentukan harga minyak ialah US kan. Sebab mereka adalah kuasa terbesar dunia dalam ekonomi. Jadi mata wang pun kita memang kita akan base kepada US punya mata wang. Walaupun mereka menggunakan dolar, okay, di UK menggunakan pound, okay, di Arab Saudi menggunakan mata wang lain, tapi memang kita akan cuba bezakan mata wang kita dengan mereka.
sebab ekonomi kita, ekonomi yang berada di US lebih besar daripada kita. Jadi kita memang kena follow segala-galanya, semua negara lah, semua negara di dunia ni memang akan jadikan ekonomi US sebagai batu loncatan ataupun sebagai benchmark untuk kita lakukan ekonomi yang menjalankan aktiviti ekonomi di negara kita sendiri. Okay, mixed economies. Okay, mixed economies is an economic system that incorporates a mixture of private and government ownership of control. Okay, kalau mixed economics ni memang banyak lebih kepada socialism lah. Socialism tadi macam tak siapa cakap tadi, Danish yang tadi. Yang North Korea, Korea Utara tadi kan. Okay. banyak diamalkan oleh negara yang mengamalkan politik sosialisme lah. Okay, mixed economy ni gabungan di antara kapitalisme dengan sosialisme. Kenapa mereka melakukan ekonomi macam tu? Kenapa mereka menjalankan apa penggabungan di antara kapitalisme dengan sosialisme? Okay, maknanya apa mixture of private and government. Okay, ekonomi dia. Okay, kalau kat Malaysia saya tak pasti ekonomi yang berlaku di Malaysia, tapi kita banyak banyak urusan kita adalah government yang akan tetapkan ekonomi kita. Tapi untuk mix ekonomi ni, mereka menggabungkan private and government ownership untuk mengawal kapitalisme dengan sosialisme. Okay, there is no one single definition for a mixed economy. Ingat, tidak ada definisi khas untuk ekonomi yang penggabungan ekonomi ni. But relevant aspect include a degree of private economic freedom, including privately owned industry, intermingled with centralized economic planning and government regulation. Okay, jadi kalau kita sebut penggabungan ataupun campuran di antara private and government, oh, apa-apa sendirilah, private macam mana punya ekonomi dan government punya ekonomi macam mana. Sama juga akan ada kelebihan dan kekurangan kepada negara yang mengamalkan mixed economies. Okay, sebab tidak ada kajian khusus yang dijalankan untuk melihat mereka ni tidak berjaya. Negara mereka tidak berjaya dalam ekonomi apabila mereka mengamalkan mixed economies. Sebab bergantung, tu saya cakap tadi, bergantung kepada politik yang ada di negara tersebut. Okey, macam mana kerajaan mereka memandang kepada ekonomi itu. Okey, sama ada mereka perlu membuat mixed economies, kapitalism ataupun sosialism, ataupun memilih hanya satu sahaja bentuk ekonomis yang kita sebut tadilah, iaitu market ekonomi ataupun common ekonomis. Okey, dalam mix ekonomi ni digabungkan kedua-duanya, iaitu kapitalisme dan juga sosialisme. Okey, ekonomis ranging from the United States to Cuba have been term mixed economies for tax. Sekejap, the mixed economies as an economic ideal is supported by social democrat, a third way between socialism and free market capitalism among others. Okay, jadi agak-agak awal lah, siapa negara mana biasa yang mengamalkan mixed economies? Negara mana yang biasa mengamalkan mixed economy? Sebab setengah negara mereka mengamalkan ekonomi secara kapitalis, sosialis dan juga campuran ekonomis. Macam saya cakap tadi lah, kapitalis dan sosialis ataupun kapitalisme dan sosialisme. Negara mana yang biasa yang mengamalkan mixed economies? Yang awak lihat lah, yang awak tahulah. Cepat, respon. Respon please. Cepat respon. Apa-apa sahaja yang awak tahu. Tadi awak dah tahu kan tentang kapitalisme, macam mana ekonomi kapitalisme. Macam mana? Korea Selatan.
Korea Selatan. Korea Selatan pun mengamalkan kapitalisme juga ke? Taklah, saya sih Google dia kata mis ekonomi. Yes, Vietnam. Ha, Vietnam mengamalkan China, Vietnam. Ha, tapi pada saya US, Russia, Vietnam, India, China. Wow, banyaknya. Okey, tapi untuk Vietnam dia tak mengamalkan sosialisme. Dia hanya mengamalkan kapitalisme. Kita nak tengok sekarang negara yang mengamalkan kapitalisme and sosialisme. Okey, kalau contoh saya bagi dekat dalam slide itu adalah US lah yang mengamalkan ekonomi yang campur ni, sebab itu tak tak pelik sebab mereka adalah kuasa besar. Kuasa besar dalam ekonomi. So mereka boleh buat apa saja sebab negara lain akan ikut sekali. Okey, bukan ikutlah. UK. Okey, okey. Maknanya kapitalisme ni sebab kalau kita tengok dalam konteks syarikat, syarikat. Kalau syarikat tersebut kontrol perniagaan tu dia jelah yang kontrol. Sama juga dengan kerajaan. Kalau kerajaan kontrol syarikat tu ada kontrol perniagaan itu, maknanya dia hanya itu sahaja, hanya sekitar itu sahaja konteks ekonomi yang wujud ataupun ekonomi yang akan mereka kontrol. Macam contohlah TNB kan, dekat TNB. TNB kita panggil apa? Dekat Malaysia. Apa dia? TNB. Ada tak? Kuasa monopoli. Monopoli. Okey. Kalau kuasa monopoli, awak tengok kuasa monopoli. Ada tak? Ada tak orang kata syarikat lain yang boleh lawan TNB di Malaysia? Tiada bersaing. Ada. Tapi mungkin Alia dekat Sabah. Alia ada. Alia menyahut sikit. Kat Sabah pun TNB se. Ya ke? Ya, kampung saya TNB se. Ya. Sarawak? Sarawak saya tahu. Sarawak dia pakai sistem sendiri. Okey. TNB lah se. Ya ke? Ya ke? Ada Sarawak tak dalam ni? Ada orang Sarawak tak? Alia, mana Alia? Alia ada tak? Tak menyahu pun Alia. Aikal orang Sarawak. Aikal orang Sarawak? Saya tu? Sarawak saya. Siapa ni? Siapa yang Sarawak tadi ni? Nama apa Sarawak? Amin. Amin eh? Apa se? Amin memang Sarawak kan? Tak ada, tak se, dia pakai Sarawak Energy ya se. Kan, Sarawak Energy kan? Sama tak dengan TNB tu? Lain. Memang jauh bezanya Sarawak Energy dengan TNB. TNB dia ada sistem sendiri, Sarawak Energy ada sistem sendiri. Kan? Jadi kalau kat Sarawak tak adalah isu kapitalisme tu berlaku kan. Memang tak adalah sebab monopoli pasaran monopoli pun tak ada kat situ. Kan? Tapi ada kat Sarawak jelah. Kod yang Sarawak Energy tu ada ke kat Sarawak menggunakan TNB? Tak. Semua Sarawak Energy. Jadi awak boleh tengok tak macam mana kerajaan Malaysia kan, Sarawak berada dalam Malaysia kan. Okey. So awak boleh tengok tak macam mana kerajaan Malaysia boleh melepaskan, boleh memberi persetujuan kepada Sarawak untuk apa? Untuk menggunakan sistem elektrik mereka sendiri. Adalah perjanjian yang mereka buat. Di situ kita boleh tengok sebenarnya ada sebenarnya sikit-sikit mix ekonomis yang diamalkan di Malaysia bila memberikan kebenaran kepada mana-mana negeri untuk menggunakan sistem mereka sendiri. Okey, sebab setahu saya kalau Sabah Sarawak, sistem ekonomi mereka agak berbeza. Okey, Sabah dengan Sarawak agak berbeza dengan dia punya walaupun dikawal oleh negara Malaysia, berada dalam Malaysia, tapi dia punya sistem ekonomi agak berbeza dengan di Semenanjung. Okey? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey. So, kita tengok yang seterusnya. Country risk produced by political system in IB. Okey. Apa maksud dekat situ?
apa dia punya pemahaman awak tentang country risk produced by political system in IB. Apa dia? Ha? Dah. Apa dia? Country risk produced by political system in IB. Maknanya risiko yang mungkin wujud dalam sistem politik dalam perniagaan antarabangsa. Okay. So, yang pertama adalah government take over. Yang kedua adalah expropriation. Yang ketiga adalah embargoes and sanctions. Yang keempat, boycott. Yang kelima, wars, insurrection and violence. Okay, kelima-lima ni adalah risiko yang akan wujud dalam sistem politik dalam sesebuah negara. Kita tengok pula. Kita tengok yang pertama, government take over. Ada tak penjelasan? Government take over of business takes several form. Okay. Government take over ni maknanya pengambil alihan oleh kerajaan. Boleh tak saya minum air kejap? Boleh eh? Boleh. Sila. Rambut dia mahal. Apa tu? Tuk mulain. Thanks for apa? Star, guys. Tak lagi baca nota. Halo. Halo. Halo, siapa di sana? Ya, saya masih bersama anda. Okey, saya makan sekejap eh. Makan pau sekejap. Makan. Apa? Tak beli nugget ke? Apa dah? Tak beli nugget ke? Nugget. Mana buka bistro? Oh, tak buka eh? Tak ada belajar, tak buka. Pudin okey? Okey. Ani mana Ani? Boleh buka mic. Ha? Ani mana Ani? Ani sepatutnya. Ya, yes, sir. Ada. Tadi saya panggil tak nyahut pun. Cubalah saya buka mic tadi. Cubalah buka sikit video korang nak tengok korang buat apa. Ani sentiasa di hati, sir. Ha? Bukan. Saya takut tidur. Hai. Israq bersama siapa tu? Tengah duty. Bukalah video korang, awak seorang tengok video saya nak tengok video korang juga. Ini Azlan ada ni, Azlan? Ada. Kuah apa masuk Azlan? Pukul 10.58 tadi saya baru bangun. Amboi baru bangun. Azlan. Saya potonglah nama Azlan ni. Baik masuk kan. Kenapa lambat sangat Azlan? Dah ada kelas kan? Kenapalah? Semalam main apa? Main ni ke? Main PUBG ke?
Candy Crush. Ha? Huh? Candy Crush? Tengok Mira Fiza. Tengok Mira Fiza semalam. Jangan bohong eh, Mira Fiza 10 minit semalam kat bulletin utama. Yang bohong. Sedih 30 minit. Sedih 30 minit? Saya sedih sejam. Okay, Izara ada Izara? Izara, Izara di BPM 3B ada tak? Saya, sir. Ha? Saya. Izara ni perempuan ke lelaki? Ha? Jangan percaya. Izara tak ada Izara? Perempuan. Ha, Izara, Izara tak ada eh? Ha, seorang je. Danish je ke buka, buka video online tak buka ke? Sempat main game. Sempat kau main game lagi eh, Danish eh? Bukalah sikit ni, apa Pudin. Daniel bukalah video, Alamin bukalah video nak tengok. Lepas okay. Rakam saya janji saya delete eh. Wah. Kenapa macam tu haikan muka? Ah, dah buka dah. Mana Hakim, Hakim? Tak boleh buka mic, sir. Tak boleh buka mic? Tengah baiki, baiki mic kat masjid je. Belah rumah. Oh. Oh, awak ni ke Hakim dengan, dengan ni ke? Buat live kat masjid ke? Bukan Hakim. Din. Ha? Oh, Din. Din, buka video malik, Din. Dini, Dini. Senyap je Dini. Biasa bising Dini. Mana Dini? Yes, sir. Ada tak? Ada, 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 ada. Saya tak pakai baju, sir. Tak pakai baju? Tak ke, body awak bangun video. Ha? Eh, tak adalah. Dia ada suspect pun. Eh, mana ada? Kelabah. The zero pack tu. Uyai. Nak tengoklah muka korang. Saya tunjuk muka je lah, sir. Apa? Kau putin dah azan ke tu? Aku mawak tu. Ah, sir dah azan. So, sir tak pergi PI, sir. Eh, saya. Bukan azan. Bertukar ke 10.12. Okay, dah, dah, dah. Kita, kita sambung sikit lagi. Kita sambung sikit lagi sebelum kita tamatkan. Banyak lagi sebenarnya benda ni. Sian, sir. Sir nanti nak jalan pergi PI lagi. Dah bosan ke ni? Dah bosan eh? Tak ada. Tak ada. Tak ada eh? Tak apa macam ni. Saya boleh tamatkan. Boleh tamatkan kelas. Okay. Minggu depan, kita awak kena ingat, ingatkan saya. Saya nak sentuh berkenaan dengan country risk. Country risk produced by political system in IB. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh. Okay, eh? Sebab minggu depan kita akan masuk kepada legal dah. Tak, kita tak sentuh pandangan politikal dah. Legal. Tapi untuk minggu ni terlalu banyak sebenarnya. Legal terlalu banyak. Saya pun tak larat sebenarnya nak explain kat awak sebenarnya legal terlalu banyak. So, saya akan masuk minggu depan termasuk dengan legal. Legal sikit je legal. Legal dalam berbungkus surat je. Sikit sangat legal. Okay. Saya masuk untuk country risk produced by political system in IB minggu depan. Tapi awak janji dengan saya satu je. Tolong buat reflection. Sebab saya dah bagi dah. Dah bagi dah apa, platform point dalam sidang. Buat reflection. Okay. Yang pertama adalah summarize the main type of political system. Yang kedua, outline the relationship between political and economic freedom. Tadi kita dah belajar tadi hubungan dia. Yang ketiga adalah construct a mind map to summarize the type of country risk yang kita akan belajar pada minggu depan tapi nota dah ada. Dan yang keempat adalah construct a mind map to summarize the action that can be taken to manage the country risk. Si yang orang kata mind mapping penyindar keseluruhan kesimpulan berkenaan dengan tindakan yang kita boleh ambil untuk menghadapi ataupun mengurangkan risiko di sesebuah negara. Janji dengan saya, boleh? Boleh, sir.
Jangan cakap boleh saja Jumaat ni. Okey, kalau awak janji awak tak buat, jadi munafik tau. Jadi buat sekarang. Boleh? Boleh. Astagfirullahaladzim. Okey? Boleh? Boleh. Okey, so kita boleh tamatkan kat sini. Ada apa-apa soalan sebelum kita keluar ataupun kita tamatkan PDP kita untuk hari ini? Dah sejam setengah dah ni. Ada tak? Tak ada, je. Tak ada? Tak ada? Tak. Tak ada. Kita boleh stop kat sini dan kita akan jumpa pada minggu depan. Okey. Jadi bolehlah leave jap saya nak download dulu untuk attendee list. Salam Jumaat, sir. Okay, salam Jumaat. Jadi baik-baik dan sila bacalah nota yang saya sertakan dalam sidok tu eh. Terima kasih, sir. Baik, sir. Kita jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Bolehlah leave daripada berat jadi boleh. Terima kasih. Bye. Thank you, sir. Waalaikumsalam, sir. Nanti